Oke, selamat siang jemaat Tuhan. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan saudara sekalian untuk membagikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam jemaat ini dalam waktu ke depan. First of all, I want to say thank you to Mr. Winblom that have shared the word of God. I believe we are as a church built up by the word of God. And thank you juga untuk penterjemahnya yang luar biasa. Tuhan memberkati Anda. Okay. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Jadi jangan pernah kita merasa akan lelah karena terlalu banyak kegiatan, tapi justru kita harus bersemangat. Karena berlatih beribadah itu berguna untuk membangun iman kita dan mengubahkan karakter kita. Karena itu, jadi mari kita semangat untuk melihat apa yang akan terjadi dalam jemaat ini dalam bulan-bulan ke depan. Pertama-tama untuk para anak muda, GAP, mahasiswa, kita akan ada acara nonton bareng. Pada hari Selasa, itu kan tanggal merah, akan ada nonton bareng di Ciwok bersama-sama jam 12 siang. Tapi untuk keterangan lebih jelasnya tinggal hubungi saja ke saudara Seno. Oke? Untuk pohon berikutnya, mari ikut saya. Halo para prospekers. Selamat hari Minggu. Kembali dengan saya Max Sausilawane. Di sini saya akan menyampaikan dua informasi penting kepada semua yang lagi nonton nih. Yang pertama untuk para pekerja dan keluarga muda. Kita akan mengadakan outing men keluar ke Sari Ether pada tanggal 15 Maret 2013. Di sana kita akan berkumpul bersama-sama, bersekutu, kita akan melakukan sharing sama-sama. Jadi jangan lupa hari Jumat kita akan kumpul di center. Kita akan mulai berangkat dari center jam 18.00 tepat. Jadi kita akan selesai dari Sari Ether itu jam 20.30 atau jam 8.30 malam. Jadi untuk para pekerja dan keluarga muda yang keren-keren yang WhatsApp memang yang wah harus datang hadir ya biar lebih saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, pengumuman yang kedua yaitu kita akan melakukan perjalanan misi ke Kuala Buyon di Kalimantan Barat pada tanggal 15 sampai dengan 25 Juni 2013. Bagi kalian semua tuh yang pada nonton ini yang berminat daftar langsung ke Ibu Devi Sumarno. Oke? Nah, jemaat Tuhan, saya juga punya satu pengumuman tambahan. Setelah selesai kebaktian, kita akan ada acara Covenant Meeting. Covenant Meeting adalah bagi Anda yang sudah selesai KJPB atau mungkin Anda yang belum sempat KJPB tapi hatinya sudah memutuskan untuk berjemaat dengan Jemaat Berkat Bagi Bangsa, Anda boleh mengikutinya. Jadi selesai kebaktian, Anda yang sudah KJPB, yang sudah Covenant dalam jemaat ini, dimohon untuk tetap ada dalam kebaktian. Oke, dan kemudian saya juga mengingatkan jangan lupa untuk acara retret keluarga dengan tema Everlasting Intimacy yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 31 Maret 2013. Nah, untuk Anda yang sudah mendaftar atau Anda yang belum mendaftar tapi mau ikut, nanti minggu depan akan ada acara briefing. Jadi Anda akan bertemu, kita akan bertemu bersama membicarakan masalah transportasi dan segala hal yang diperlukan untuk mengikuti retret ini. Oke, dan kemudian ada beberapa hal lagi akan disampaikan lewat slide berikut ini. Dan jangan lupa untuk membaca warta jemaat Anda untuk melihat kalau Anda belum dalam komunitas, Anda bisa membaca ada komunitas yang cocok untuk Anda. Oke? Kita akan tunggu slide-nya dalam hitungan 3, 2, 1. Thank you.
The midwife split my umbilical. It's been a big fight to live life biblical. We spitting too. Keep it real with you. I had the first stone, but I couldn't move. I rep Christ cause I know it's the thing to do. Don't look left, right, focus on his principles. You know what I got soon. I stay shy and I know the newest apparel, the latest fashion. Shalom prospectors, what's up? Yo, yo. Di sini saya Max akan menyampaikan beberapa informasi. Kita akan mengadakan ingat tutup lagi. Oh iya, lupa lagi. Halo. Oh, shalom ya. Shalom Propackers. Propackers ya, aduh. Aduh, shalom para Propackers. Pada jam 16. Aduh.